3 modul. Di sini diambil yang terbaik. Iya, nanti dimasukkan di situ. Oke. Okay. Kemudian Anda bisa mencantumkan, jenengan kan rajin menulis novel nih. Masukkan situ enggak apa-apa, itu kan karyanya sendiri. Terus ada apa lagi, Mbak? Karya-karya yang lain. Dipublikasikan nggih. Dipublikasikan itu karya-karya yang lain, misalkan membuat buku gitu. Iya, boleh. Apa saja yang penting karya-karya. Yang penting karya sendiri yang mendukung kompetensi panjenengan nggih. Terus di sini kan juga ada sertifikat-sertifikat seperti jangan pengembangan diri, seperti webinar-webinar, bolehlah dimasukkan di situ, heh. Kemudian nanti bagaimana langkah pembuatannya, di sini ada ya untuk bisa masuk ke Google Sheet ya, Mbak. Ini jangan masuk di Google dulu, terus di sini ada nih titik 9 ya, Mbak. Terus nanti jangan lihat di Google Sheet. Google Sheet, terus kemudian langkah berikutnya. Nanti jenengan akan ada tampilan gambar-gambar seperti ini, ya. Kemudian nanti jenengan pilih yang student. Student boleh. Itu kalau misalnya mau menambahkannya pilih yang blank. Itu, ya. Jadi nanti semuanya akan terekam di sini, ya, Mbak. Itu. Jenengan pernah membuat kan? Iya, sudah pernah mencoba? Iya. Jadi kita coba cari ya. Kami sudah melakukan pendampingan dari jam 8 tadi. Ya. Kemudian fokus pendampingan kami yang pertama itu diskusi tantangan belajar dari. Tadi sudah banyak pertanyaan dari sini. Ada beberapa kendala karena memang CGP itu pembelajarannya dari fasilitator dan instruktur itu layar saja, jadi kemudian tugasnya juga harus diupload berkaitan dengan video-video ya, gitu ya. Sehingga mohon dukungannya dari pihak sekolah, minimal pengambilan gambar apa kita sudah disampaikan di posting, sehingga atau teman-teman atau mungkin maaf kalau anak-anak bisa gitu ya, bisa dikerjakan bersama-sama untuk membuat tugas-tugas yang harus dilakukan. Kemudian ini refleksi penerapan perubahan di kelas, ini tadi buat sih sudah sampaikan, sudah melakukan beberapa refleksi terutama yang berpihak pada muridnya juga, beberapa kolaborasi yang kita bisa. Kemudian nanti berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang ini apa portofolio digital, Pak. Ini saya sudah bawakan materinya, nanti saya tinggal satu sudah saya kopikan panduan foto, panduan membuat foto digital dengan komposit. Jadi nanti perjalanan CGP dari pertama sampai terakhir itu nanti semuanya terekam di sini, sehingga dukungan dari teman-teman dan kalau sekolah jangan tinggalkan ya, tetap jadinya ya. Kalau apapun selalu melibatkan sekolah di saat memang harus melibatkan sekolah. Nah, ini nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Ini mau ada kepala sekolah saya jelaskan dulu ya. Kemudian nanti yang terakhir itu diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru pengajar. Ada 5 kompetensi tadi yang sudah Ibu tuliskan di hasil karya ini, nanti bisa kita diskusikan ya, posisi panjenengan itu sudah berapa kompetensi yang dimiliki. Ngaten Pak Agus, Bu Agustin, mumpung kita ketemu jadi. Terima kasih atas pertanyaannya di sekolah itu. Semoga nanti apa yang diinginkan semuanya bagusnya, terutama sebagai guru pula bisa memfasilitasi pertanyaannya dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya.
kemarin kami dikerja, jelas kami sangat mendukung kegiatan. Terima kasih Pak Agus. Dari Pak Agus ada kepentingan monggo kami lanjutkan diskusi berikutnya tentang pembuatan potong. Pesannya? Yang perlu saya perbaiki. Semangat. Oke, Pak. Oke. Assalamualaikum.